Partai pemirsa Putra Capres Ganjar Pranowo Alam Ganjar mengisi masa liburan dengan memancing ikan bersama komunitas e-sport di Tambak Harjo Semarang, Jawa Tengah. Selain sebagai refreshing, pemirsa kegiatan mancing bersama ini bisa menjadi salah satu cara membangun chemistry dan kerjasama tim secara solid. Putra Capres Ganjar Pranowo sekaligus CEO Pikmi Tim Esport Alam Ganjar mengajak seluruh tim untuk merayakan kemenangan tim esportnya dengan kegiatan memancing ikan bersama di Tambak Harjo, Semarang, Jawa Tengah. Pikmi Tim Esport baru saja menyabet gelar juara PUBG National Championship pada 24 Desember lalu. Kemenangan itu sekaligus menjadikan tiket bagi tim esport asuhan Alam Ganjar ini ke kejuaraan PUBG di tingkat Asia Tenggara. Selain untuk refreshing, kegiatan mancing bersama ini bisa menjadi salah satu cara untuk membangun chemistry dan kerjasama tim. Harapannya mereka tetap rendah hati ya untuk teman-teman di Pikmi, terus berjuang juga, usahanya nggak boleh mentang-mentang dia udah dapat suatu penghargaan, terus kita nggak boleh turun semangatnya, tetap harus berusaha terus karena puncak itu masih jauh, ini baru awal. Melalui perayaan kemenangan tersebut, Alam berharap seluruh elemen Pikmi Tim Esport akan lebih solid dalam berjuang mendapatkan prestasi yang lebih baik di tingkat nasional maupun kancah internasional. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.